Halo teman-teman, balik lagi di AF Studio. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi ke kalian tutorial gimana cara mengatur lock screen atau layar kunci menjadi pola di HP Vivo Y17s. Oke, ini kita langsung aja tanpa basa-basi ke tutorialnya. Nah, ini kita langsung aja ke bagian pengaturan dan kita scroll ke bawah sampai kita nemu menu keamanan. Di sini kita klik aja, nah terus di bagian kunci layar, karena ini masih nggak ada, ini kita klik dulu dan kita tinggal klik aja yang di bagian pola. Nah di sini kita gambar dulu pola kita. Nah kalau udah, klik aja berikutnya, terus kalian ulangi lagi buat konfirmasi. Dan kalau udah dirasa cukup, di sini klik aja di bagian konfirmasi dan di sini klik aja selesai. Dan nanti kunci layar kalian bakal ganti ke pola. Ini coba ya, kita matikan terus kita nyalakan lagi. Nah, di sini udah jadi pola ya guys ya untuk layar kuncinya. Oke guys, jadi segini dulu tutorialnya dan makasih banyak udah nonton.